Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamasuki bi kitabillahi taala wa sunnati rasulih. Wa du'a ila huda wa dalalah ta'ala khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'amil rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli bismillah. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang syurut sihati sholat, kan? Syurut sihati sholat sudah selesai. Kita akan masuk ke aba'adus sholat. Secara global, yang namanya sholat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, atau jangan sunnah, lebih spesifik hay'ah. Pernah dengar? Hay'ah. Biasanya sunnah itu kalau di sholat, ketika dikatakan ini adalah sunnah, biasanya dimaknakan hay'ah, atau biasanya dikenal juga dengan kata-kata mandubatus sholah. Mandub sama hay'ah, mandub, kadangkala diungkapkan dengan kata-kata sunnah. Dan yang ketiga adalah ba'd. Ba'd ini secara bahasa makna dia sebagian. Secara bab sholat khusus, dia mempunyai makna yang berbeda. Yang mana kalau wajib itu, sesuatu yang wajib atau yang rukun atau yang fardu, jika dia itu di sholat, kalau dia tidak dilakukan, sholatnya tidak akan sah. Sudah saya jelaskan kan, yang qa'idah fama ba'dal matruki lagun, sudah di sini belum sudah belum mabak dal makruki lagu tak ada di sini ya, tak mungkin lah, tidak terangkan di mukadimah ya, tak ada ya, tidak terangkan masalah sekitar sudah saya terangkan. Jadi seumpamanya di dalam sholat seseorang di rakaat pertama setelah dia membaca al-fatihah, dia direct rukuk, dia direct sujud, dia meninggalkan rukuk dan iktidal, maka apa yang setelah dia tinggalkan itu semuanya tak ada guna. Jadi setelah dia waladhdallin amin Allahu akbar, dia sujud, dia meninggalkan rukuk dan iktidal. Kemudian dia sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, rukuk, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri, semuanya tak ada guna. Rokaat yang kedua, semua tak ada guna. Sampai dia rukuk kembali. Rukuk di rokaat kedua itu dianggap rukuk di rokaat yang pertama. Itu maknanya rukun apapun yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan, maka tak ada guna. Itu power rukun. Rukun itu tidak bisa Anda gantikan dengan apapun. Kalau Anda tak buat rukun, Anda kena langsung balik ke rukun tersebut. Oh, saya lupa rukuk. Sekarang Anda di mana? Oh, saya sekarang di sujud yang kedua. Anda tidak boleh meneruskan sujud, Anda langsung balik ke rukun. Kenapa? Karena rukuk ini adalah rukun, dan rukun tidak boleh diganti dengan apapun. Oke lah, saya nak sujud sahwi karena meninggalkan rukun. Tak boleh. Rukun derajatnya sangat tinggi dan dia tidak boleh untuk digantikan dengan apapun kecuali rukun itu sendiri. Itu adalah rukun. Adapun hay'ah atau mandubat, dia adalah sesuatu yang sangat lemah di dalam sholat. Maknanya kalau itu ditinggalkan, maka Anda tidak wajib untuk mengganti apapun. Bahkan kalau Anda mengganti sunnah, kalau Anda mengganti hay'at yang Anda tinggalkan di dalam sholat,
dengan sujud sahwi, sholat Anda batal. Sholat Anda batal. Kenapa? Karena sujud sahwi itu adalah tambahan sujud. Sujud sahwi kan sujud dua kali. Bentuknya, gerakannya sama dengan sujud yang rukun. Sama kan? Walaupun mungkin bacaannya sedikit berbeda, tapi gerakannya sama. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah kalau Anda menambah rukun. Yang rukuk satu kali, Anda tambah menjadi dua kali. Itu batal. Membatalkan sholat. Begitu pula sujud sahwi tanpa ada sebab, maknanya Anda menambah rukun. Maknanya Anda menambah sujud. Dan sujud adalah rukun. Kalau Anda menambah rukun, sholat Anda batal. Maknanya sujud sahwi tanpa ada sebab yang mensunahkan, maknanya Anda menambah rukun. Oke. Itulah yang namanya sunnah. Kemudian, apa itu aba'at? Aba'at adalah sebuah sunnah yang kuat. Yang mana karena sangat kuat sunnah ini, sampai dia itu seperti rukun, tapi tetap di dalam sunnah. Tetap di dalam sunnah. Dan apa yang membuat dia itu seperti rukun? Yang membuat dia itu seperti rukun, kalau dia tidak dilakukan, maka disunnahkan sujud sahwi. Itu namanya apa? Sunnah aba'at. Kalau Anda tidak sujud sahwi, tak apa-apa. Wadah? Kalau Anda tidak sujud sahwi, tak apa-apa. Tapi sholat Anda tak sempurna. Tetap dikatakan sholat, tapi tak? Tak sempurna. Banyak itu. Ada orang buat cake. Rasanya sedap, tapi bentuknya tak oke. Tetap dikatakan cake, walaupun tidak? Tidak sempurna. Begitu pula sholat yang tidak melakukan aba'at, dia tetap dikatakan sholat tapi tidak sempurna. Itulah kenapa dikatakan dia itu aba'at. Aba'at yang maknanya adalah sebagian. Dia sunnah tapi posisinya lebih kuat daripada sunnah yang biasa, sampai dia diberi nama khusus sunnah aba'at. Dikatakan aba'at karena sunnah ini karena terlampau kuat sampai dia itu menyerupai rukun. Itu, rukun itu adalah sebagian daripada sholat kan? Dan ba'at adalah sebagian. Karena itu dibilang sunnah aba'at. Sunnah, tapi dia macam sebagian daripada sholat. Karena terlampau kuat sunnah ini, sampai yang meninggalkan, sampai yang meninggalkan sunnah ini disunnahkan dia untuk sujud sahwi. Wadah? Okay. Sila dibaca, Yasmin. Aba'adus sholat. Aba'ad jamak dari ba'dun. Ba'dun maknanya sebahagian. Aba'ad sebahagian. Oke, tengok nomor 1. Summiyat bidzalika, dinamakan sunnah-sunnah ini adalah aba'ad karena li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi sahwi asbahatil aba'adul haqiqiyah. Karena sunnatul aba'ad ini ketika ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi, maka dia itu asbahat. Asbahat itu menyerupai al-aba'ad haqiqiyah. Aba'ad haqiqiyah ini maknanya dia adalah rukun. Rukun kan aba'ad, rukun kan bagian daripada sholat kan. Asbahatil aba'adul haqiqiyah. Asbahatil aba'adul haqiqiyah. Maka sunnah aba'ad ini menyerupai rukun ketika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Wahia al-arkan. Dan aba'ad haqiqiyah itu adalah arkan. Maknanya sunnah aba'ad menyerupai rukun. Oke. Aba'adu sholati isrun. Sunnah-sunnah aba'ad di dalam sholat ada berapa? 20. Ini secara tafsil. Secara apa? Tafsil. Secara detail memang 20. Akan tetapi secara global di kitab-kitab biasanya hanya 7. Hanya 7. Yang cakap 20 hanya Yakut ini. Di kitab-kitab yang lain 7 biasanya. Di Safinatun Najah pun 7. Bab aba'adu sholat dan sujud sahwi
biasanya mereka itu kembali ke Safinatun Najah semua. Paling saya tengok kitab ini, Safinatun Najah ini di dalam bab ini paling best tentang sujud sahwi dan apa paling best dia. Oke. Yang pertama al-qunut. Yang pertama apa? Qunut. Qunut itu dia adalah sunnah, bukan hanya sebagian, bukan hanya sunnah biasa, tapi apa? Abad. Karena itu kan sekarang ini qunut ini sedang diperangi, bahkan dikatakan bid'ah. Bahkan dikatakan apa? Bid'ah. Tak boleh qunut. Ini ada saja saya bilang. Allah ada saja. Syafi'i bukan Imam Syafi'i mengatakan bahkan qunut itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah sunnah. Maknanya derajatnya di dalam sunnah sangat tinggi sekali. Akan tetapi qunut itu mempunyai banyak sirah. Sirah yang terkenal yang sering kita baca itu Allahumma hdina fi man hadait, itu sirah yang terkenal. Oke. Ada sirah yang tak terkenal, akan tetapi minimum qunut itu dua hal. Sebuah perkataan yang mengandung doa dan pujian. Tengok ya, lafadz qunut. Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lima lafadz ini adalah doa. Kemudian setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik wa innahu wa innaka lam yudillu man walait. So, semuanya itu adalah ujian. Maknanya qunut itu adalah segala doa yang mempunyai unsur pujian dan doa. Seumpamanya Anda mengatakan ighfirli ya ghafur. Ighfirli doa. Ya ghafur pujian. Cukup. Akan tetapi yang afdol Anda memakai sigho yang terkenal tadi. Karena sigo itu waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok nomor 2. Ai al-qunutur ratib. Al-qunutur ratib maknanya qunut yang sunnah. Yang sunnah abad ini adalah qunutur ratib. Apa itu qunutur ratib? Qunut pada salat subuh dan qunut di nisful akhir min Ramadan fi salatil witr. Ramadan kan 30 hari atau 29. Mula daripada malam ke-16 sudah qunut. Qunut yang ada di witir setengah terakhir itu apa? Sebelumnya tidak. Adakah Habib qunut yang tak apa? Ada. Qunut apa? Qunut nazilah. Pernah dengar enggak? Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ada kan tidak? Allahumma ansur man nasaruddin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wal munafikin. Terus untuk berdoa kepada orang muslim. Itu sunnah di setiap iktidal akhir, di setiap sholat fardu. Tapi itu bukan sunnah abad. Anda nak doa tak apa-apa, sunnah biasa. Tapi kalau Anda tinggalkan, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau Anda sujud sahwi sebab meninggalkan qunut nazilah, sholatnya batal. Kenapa? Karena Anda menambah rukun. Jayit. So, tengok wayah sulul qunut bikulli dzikrin ishtamala ala du'ain wa sanad. Dan qunut itu akan terjadi, akan mendapatkan sunnah qunut itu dengan semua zikir yang zikir itu terkandung di dalamnya doa wa sana. Doa dan pujian. Tengok nomor 10. Tabi'a fi hadzal Romli. Ini adalah pendapat Romli. Pendapat Imam Romli. Wa tamada Syekh Ibn Hajar husulahu bi mahdhi doa. Ibn Hajar tak yahtana doa pun cukup. Maknanya Allahumma ighfirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ini penting. Bimahdi doa idha kana bi ukhrafiyin wahdahu wa ma'adunawi. Yani
yang penting doanya doa ukhrawi, yang penting doanya doa ukhrawi, walaupun tidak ada duniawi. Cukup Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya doa saja di dalam kunut itu apa? Cukup. Wa qiyamuhu, wa qiyamuhu. Doa kunutnya dan berdirinya. Macam mana itu? Iya. Berdirinya ketika Anda kunut itu sunnah apaan? Macam mana seseorang meninggalkan berdirinya tapi tidak meninggalkan kunutnya? Bisa. Kalau orang itu tak boleh cakap bisu. Ketika bisu dia kan tak boleh cakap kunut. Dia hanya berdiri sekedar kunut, itu sunnahnya. Begitu pula ketika orang itu bisu, dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dia hanya berdiri sekedar bacaan Fatihah. Kalau orang tidak bisa berbicara, kemudian ketika sami Allahu liman hamidah di rokaat kedua di dalam subuh, dan dia tidak berdiri sekedar bacaan kunut, dia dikatakan meninggalkan berdiri. Dan itu hukumnya apa? Apa? Dia kena sujud sahwi. Wassalah ala nabi fihi. Begitu pula bersolawat atas nabi di dalam kunut. Wa qiyamuha, dan harus berdiri pula. Kan? Setelah Anda membaca Allahumma ihdina fi man hadin sampai akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ketika Anda mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Anda kena berdiri. Wa sallama, Anda kena berdiri. Wa shala alal alfi wa ala alihi, dan harus dalam keadaan berdiri. Begitu pula salam kepada al. Wa qiyamuhu wa shala ala sahbi wa qiyamuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Selesai. Jangan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Nanti wa sallallahu ala al wa sallam. Sudah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mantap. Wa qiyamuha wa salam alaihim fihi wa qiyamuhu wa qiyamuhu. Maknanya dari kunut sampai akhir harus dalam keadaan berdiri. Sebenarnya takyah macam itu. Di kalau di mana namanya, di Safinatun Najah ini simpel saja. Hanya al-kunut wa qiyamuhu wa salatu wa salam ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi fihi. Pantahan. Jayid. Wa tashahudul awal. Yang ketiga apa? Tashahud awal. Apa katanya tashahud awal? Tengok nomor tiga. Ay alafdul wajib fit tasyahudil akhir. Makna tasyahud awal itu sunnah apaan? Bukan semuanya, akan tetapi lafadz yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Apa itu lafadznya? Saya nukil di sini, ada di sini saya. Tengok ya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa saya tulis? Tak ya? Tak ya. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah lafaz yang wajib di dalam tasyahudil akhir. Apapun yang kita baca itu adalah yang paling sempurna. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu semuanya
adalah lafadz yang paling sempurna. Minimumnya ini, attahiyyatulillah. Salamun, tak ya pakai alif lam. Salamun. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah lafadz yang wajib dibaca ketika tasyahudil akhir. Maknanya ini adalah lafadz minimum. Anda kena baca ini. Begitu pula tasyahud awal yang kita baca itu bukan tasyahud awal yang wajib, tapi tasyahud awal dengan sighah yang paling sempurna. Bukan itu yang menjadi sunnah aba'at. Sunnah aba'at adalah minimum tasyahud awal yang saya baca barusan. Al-lafdul wajib, al-lafdul wajib fi tasyahudil akhir, itu yang saya wadih, jelas? Jayid. Wa ku'uduhu. Sama contohnya ku'ud itu seseorang meninggalkan tasyahud awal, seseorang meninggalkan ku'ud tasyahud awal kalau dia tidak bisa berbicara. Kalau dia tidak bisa berbicara, dia bisu, dia disunahkan untuk duduk sekedar selama tasyahud awal. Tapi dia ketika duduk tasyahud awal, dia tak lama langsung bangun. Maknanya dia meninggalkan duduk tasyahud awal dan dia disunahkan untuk sujud sahwi. Wassalatu ala nabiyyi fihi. Begitu pula wassalatu ala nabiyyi fihi. Begitu pula yang abadu sholat adalah sholat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di fitasyahudil awal. Begitu pula di antara abadu sholat adalah sholat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahudil awal. So, tengok nomor 4. Ay alaftul wajib ba'da tasyahudil akhir. Sholat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Itu adalah yang paling afdol, tapi itu bukan yang wajib. Sholawat Ibrahimiyah itu sirohnya banyak. Yang paling sempurna Anda tengok kitabnya Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami di Tuhfatul Muhtaj, di page yang paling akhir sebelum khotimah. Di sana Ibn Hajar menghatamkan kitab Tuhfah dengan siroh sholawat Ibrahimiyah yang paling sempurna. Mungkin hampir setengah page, yakni satu page kalau sekarang. Ini panjang sekali sholawat Ibrahimiyahnya itu. Panjang sekali, itu yang paling sempurna. Dan itu bukan yang wajib. Yang wajib ketika sholat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudil akhir. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Itu abadu sholat. Allahumma sholli ala Thank you.
Hati-hati, Suf, tengok ya. Sholat atas Nabi fi tasyahudil awal. Sholawat atas Nabi di tasyahudil awal. Sunnah, Pak. Di tasyahudil akhir. Rukun. Intabi. Jangan tersilap di situ. Sholat alal al. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad di tasyahudil awal sunnah hayah. Di tasyahudil akhir apa? Itu hati-hati. Sholawat atas Nabi di tasyahudil awal apa? Apa? Di tasyahudil akhir rukun. Rukun. Sigohnya sama. Tapi sigohnya sama. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala rasulihi atau Allahumma sholli ala nabi, sama. Di tasyahud akhir pun juga sama. Hati-hati, jangan tersilap, jangan tersilap di situ. Wa qu'uduha, begitu pula duduk ketika sholat atas Nabi. Wassolatu alal ali fit tasyahudil akhir, begitu pula bersolawat kepada al, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu apa? Aba'adu sholat. Di mana? Tasyahud akhir. Di tasyahud awal. Di dalam madhab qadim ada beberapa syair Imam Syafi'i yang memuji tentang Ahlul Bait. Apa? Maruf syairnya itu. Kafakum fakhron ya ahla baitin nabi malam yusolli alaikum fala sholatala. Imam di diwannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk orang yang muhibbin ke Ahlul Bait. Ada beberapa syairnya itu memuji Ahlul Bait. Apa katanya awalnya itu? Laukana hubbu Ahlul Baiti rafidiyan fal ya'lamit saqalan annani rafidi. Annani rafidi. Kalau cinta kepada Ahlul Bait itu termasuk di dalam Syiah, maka biarlah kita ini dibilang Syiah. Kemudian tak silap bait kedua. Tak. Ada perbedaan, Suf. Cinta kepada Ahlul Bait itu wajib. Syiah itu dia di atas cinta, dia menuhankan. Dia menuhankan. Anda kalau tengok madhab-madhab Syiah macam orang gila. Benar, macam orang gila. Dibilang Sayyidina Ali itu naik ke langit. Benar, betul-betul macam Tuhan. Petir-petir itu cambuknya Sayyidina Ali. Apa itu yang gemuruh itu? Guruh itu adalah suara Sayyidina Ali. Benar macam itu. Jadi kalau ada guruh dan petir, orang Syiah itu cakap alaikassalam. Ya Imam Ali. Jadi ketika ada gemuruh itu macam Sayyidina Ali menyapa mereka. Benar macam itu. Jadi Syiah ini dia over. Ahli Sunnah cinta kepada Ahlul Bait dengan khilaf apa makna Ahlul Bait? Oh habaib itu Ahlul Bait. Tak semua percaya masalah itu. Tapi cinta kepada Ahlul Bait wajib. Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang cintanya itu besar, tapi tidak masuk di dalam Syiah. Tetap dibilang Ahlul Bait ini wajib kita cintai karena keturunan Rasul. Dan Rasul pun cakap, saya tinggalkan dua hal, satunya Quran dan satunya Ahli Bait. Satunya Ahli Bait. Maknanya Ahlul Bait itu di akhir zaman akan memahami Islam secara benar. Di madhab qadim Imam Syafi'i, sholawat kepada Ahlul Bait, kepada alum Nabi di tasyahudil akhir rukun. Karena itu di dalam diwannya Imam Syafi'i mengatakan yang maknanya cukup untuk kalian itu fakhron, kebanggaan Ahlul Baitur Rasul. Kalau ada orang sholat dan tidak sholawat kepada engkau, fala sholatala, tak sah. Saya pun terkejut, gimana ya cakap macam ini. Saya tanya kepada guru saya, ini maknanya apa? Oh, ini di dalam madhab qadim.
maklum ya, Imam Syafi'i punya dua madhab, madhab qadim, madhab lama ketika di Baghdad, dan madhab baru ketika di Mesir, ketika di Egypt madhab baru. Ketika di Baghdad yang tidak bersolawat kepada alun Nabi, solatnya tak sah. Ketika di Mesir sah, akan tetapi kena sujud sahwi, kena sujud sahwi. Sekarang ini cinta kepada ahlul bait ini disalahartikan sama seperti Syiah, sama seperti Syiah. Syiah berbeda. Syiah itu bukan hanya cinta, mereka over, mereka sampai taksub, yakni sudah mengkultuskan Sayyidina Ali dan mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Kalian itu kan dulu, kami para habaib ini paling rentan tertuduh Syiah, paling seringlah tertuduh Syiah itu dulu ketika saya di Hadramut. Subhanallah, para orang-orang Hadramut yang kakek-kakek zaman dahulu, mereka bijak. Setiap na'adhan atau setiap na'iqomah pasti ada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala ala sabi rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sebelum iqomah itu solawat kepada Nabi, kepada ahlul baitin Nabi, dan kepada sahabat. Yang mana para Syiah itu tidak suka pada sahabat. Mereka itu meyakini setelah Rasul meninggal 100.000 lebih sahabat murtad, kecuali 5 orang. Satunya Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Siapa gitu? Ada 5 orang di antara pilar ahli sunnah wal jamaah. Mereka meridhoi para sahabat. Mereka apa? Meridhoi para sahabat. Orang-orang saya pernah sekali adzan. Saya kan tak pernah adzan-adzan di tarikh, tak pernah adzan. Saya emang student, saya busy, tak pernah adzan. Suatu saat saya pernah disuruh adzan subuh-subuh ketika itu. Saya adzan tanpa bersolawat kepada para sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya komat nih, orang masjidnya guru saya. Dia marah sama saya. Ali, kenapa anda tak meridhoi para sahabat? Anda Syiah kan? Allah, anda Syiah kan? Wih, saya tak Syiah. Kenapa anda meridhoi para tak meridhoi? Saya tersilap katanya. Tersilap, ulang dari awal lagi. Saya ikomat 2 kali. Sebab tak apa namanya? Sebab tak tarodi kepada sahabat-sahabat. Terutama untuk kalangan-kalangan para habaib, tertuduh untuk Syiah itu sangat besar sekali. Karena itu para aslaf tarim sangat bijak sekali. Kalau ada orang tuduh Syiah, macam mana kami Syiah? Setiap hari 5 kali kami tarodi alas sahabat. Orang Syiah ada tarodi, melaknat ada. Apalagi apa namanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sudah katanya Sayyidina Ali akan turun pada akhir zaman dan keturunannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar akan dihancurkan semua. Itu keyakinan mereka. Anda tengok, anda baca kitab-kitab yang berkaitan dengan Firaq wa Tayyarat, karangannya Imam Asy'ari, namanya Ikhtilaful Firaqil Muslim, Ikhtilaful Musallin. Ada lagi kitab Ikhtilaful Firaqil Muslimin punya Imam Razi. Disebutkan apa saja keyakinan Syiah Rafidhah, apalagi apa saja keyakinan Syiah Zaidiyah. Rata-rata mereka tak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sekarang ini ada semacam studi yang mereka buat untuk menafikan anak Rasul yang menikah dengan Sayyidina Utsman. Benar. Waktu kan 2 kan menikah dengan Sayyidina Utsman kan. Satunya siapa? Ummu Kulthum dan Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman. Sekarang mulai Syiah mulai cakap, itu bukan anak Rasul lah, itu anak Khadijah. Benar. Khadijah kan janda kan. Menikah dengan Rasul janda, itu bukan anak Khadijah, itu bukan anak Rasul, itu anak Khadijah. Gimana? Mereka anak Rasul hanya satu, Fatimah Az-Zahra saja. Kenapa? Karena
mereka tak boleh nafikan kalau Sayyidina Utsman ini fasik. Kalau Rasul menikahkan anaknya, mana Rasul menikahkan dengan orang fasik? Rasul menikahkan anaknya dengan orang fasik. Mereka tak boleh buat macam itu kecuali mereka menafikan anak-anak. Ummi Kulthum dan Ruqayyah itu bukan anaknya Rasul. Anaknya siapa? Benar-benar sekarang ada studi macam itu. Ada studi macam itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang ketika khutbah-khutbah di Selangor itu apa? Ajar-ajar sesat. Seperti apa? Syiah. Setiap sholat Jumat di sini ada macam itu. Alhamdulillah. Kena bersyukur antum. Kena bersyukur. Jauhkanlah kami dari ajaran-ajaran sesat seperti Syiah. Benar anda kalau tengok bagaimana Syiah berpikir gila, macam tak masuk akal. Benar, macam tak masuk akal. Ada lagi yang meyakini kenabian itu 7. Benar, 7. Ada 7 itu satu putaran. Berhenti dengan dari Sayyidina Muhammad. Kemudian mulai lagi dari Sayyidina Ali, 7. Nanti 7 mulai lagi, 7 terus 7. Karena 7 itu putaran yang paling sempurna, karena itu hari itu 7. Macam itu, wallah macam itu. Karena itu hari itu 7. Anda kalau berpikir ini gila. Benar, ini gila. Sofit, tak ada macam ahli sunnah wal jamaah. Tak ada macam ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat mulia. Semua sahabat baik dan tidak ada yang berdosa. Rasul meninggal dan Rasul ridho kepada para sahabat. Tapi memang di antara sahabat ada sahabat yang kecil, ada sahabat yang besar. Itu tuh biasa. Bukan semua sahabat derajatnya sama. Ada sahabat yang derajatnya tinggi, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pas paling khilaf di antara ahli sunnah, mana yang lebih afdol? Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Itu saja. Tapi pendapat terkuat Sayyidina Abu Bakar paling afdol, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Mentah hatil muskilah. Tidak boleh melaknat apapun yang terjadi dengan pertaruhan namanya gaduh antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Semua cakap ini adalah kesalahan Muawiyah. Dan jangan compare antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Berbeza. Sayyidina Ali sahabat tingkat tinggi, Muawiyah sahabat tapi tingkat rendah. Memang seperti itu. Bajuri pun cakap macam itu. Yang benar di sini adalah Sayyidina Ali. Setelah itu selesai. Jangan cakap apa-apa. Kita harus menjaga lidah kita daripada mencaci maki. Selesai. Kita tidak boleh mencaci maki Muawiyah dan kita tidak boleh mencaci maki apa-apa. Ini adalah masalah furu'iyah. Syiah tak macam itu. Laknat terus. Benar, di mana-mana dilaknat, melaknat Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sudah isinya laknat. Ya. Anda tengok apa namanya? Di Etikot Firaqul Muslimin, di kitab-kitab tentang firaq wa tayarot, semuanya hanya laknat. Semuanya hanya laknat, benar. Alhamdulillah. Cerita pasal itu banyak sangat, saya punya cerita lama. Tak nanti jadi kisah nanti. Al-Qasas. Oke. Wassalatu alal alfi tasyahudil akhir. Begitu pula di antara daripada abadu sholah adalah sholawat kepada alun nabi di tasyahudil akhir. Di tasyahudil akhir. Waku'uduha. Begitu pula. Oke. Di nomor 5 ini disebutkan macam mana? Coba berikan saya gambaran. Loh, kita kan sedang tasyahudil akhir. Tasyahud akhir macam ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa. Tak selawat kepada
kalau Anda luput, baca sekarang. Kenapa Anda memerlukan untuk sujud sahwi? Faham ya iskalnya ya? Oke. Anda tak kunut. Ketika Anda sadar, Anda sudah tasyahudil akhir, tak mungkin Anda balik kunut lagi. Karena Anda sudah dirukun. Kalau Anda balik ke kunut lagi, maknanya Anda meninggalkan rukun untuk untuk sunnah. Tak elok lah, itu tak elok. Oke. Tasyahudil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa nak sholat alal-al. Kalau Anda lupa, baca sekarang. Baca sekarang. Kenapa? Oh, saya lupa. Saya nak sujud sahwi. Kenapa Anda nak sujud sahwi? Paham ya? Paham kan? Maknanya Habib Ahmad bin Umar ini nak cakap, sebenarnya tidak ada gambaran yang jelas untuk disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat kepada alun nabi. Kenapa? Karena kalau Anda ingat, Anda masih di dalam posisi dimungkinkan untuk sholat kepada alun nabi. Katanya adil, adil surah. Macam mana? Bukan Anda yang lupa, imam Anda yang lupa. Macam mana? Imamnya lupa. Macam mana imamnya lupa? Anda tak dengar imam cakap at-tahiyatul. Ada beberapa case, imam itu kalau baca keras, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, assalamu alaikum. Maknanya alal al tak ada. Atau imamnya dari awal sudah tulis surat. Saya tak akan sholawat kepada alun nabi. Saya tak akan sholawat. Anda tahu, oke Habib, apa hubungan saya dan imam? Tak, dibilang kesalahan yang dilakukan imam akan berimpak makmum. Tapi kesalahan yang dilakukan makmum ditanggung oleh imam. So ini kok tidak penting sekali. Dibilang sahwul imam yalhaquhul makmum, wasahwul makmum yadmanuhul imam. Yadmanuhul imam. Kesalahan imam berimpak ke makmum, walaupun makmumnya tak salah. Tapi karena imam salah, karena Anda menjadikan ini imam Anda, imam Anda salah, Anda pun salah. Karena itu Anda kena pilih imam yang masya Allah, yang pandai. Jangan yang handsome, yang pandai. Karena imam yang pandai. Kenapa? Karena di suatu banyak sekali kejadian. Yang ini tengah-tengah apa namanya, sholat lupa lah. Suatu banyak sekali kejadian. Anda belum pernah kan? Tengah-tengah sholat imamnya tertawa, imamnya menangis, imamnya batal. Saya pernah macam itu. Saya sholat, tiba-tiba imamnya pegang macam ini menangis, pergi. Ini mana ini imam? Benar macam itu. Ini macam mana ini? Anda kena paham. Imam ini kena orang yang paham. Imam ini kena orang yang paham. Imam tidak suka bikin gaduh, buat gaduh. Maknanya imam pun kalau nak batal, dia akan cari apa namanya? Cari tempat bagaimana makmum ini boleh handle walaupun dia batal. Kalau imam ini tak pandai, dia akan buat kesalahan. Dan kesalahannya satu imam ini akan berimpak ke semua makmum. Tapi kalau ada makmum buat kesalahan dan imam tak buat kesalahan, makmum tak ya sujud sahwi. Saya beri contoh ya. Makmum lupa tahiyatul awal. Imam buat tahiyatul awal, makmum tak ya sujud sahwi. Kenapa? Karena imamnya buat, berbeza sebaliknya. Imam tak buat, makmum buat. Wah deh, imam tak buat, makmum buat. Tetap disunahkan sujud sahwi. Atau
semua tak buat. Oh, Habib, mak imamnya tidak sujud sahwi, Habib. Softeng. Imamnya tidak sujud sahwi. Apakah makmum tetap disunahkan sujud sahwi? Sujud sahwi. Walaupun itu bukan kesalahan Anda, itu kesalahan imam. Kenapa? Karena kesalahan imam akan berimpak ke makmum. Karena itu Anda kena cari imam yang oke. Kenapa? Karena imam ini boleh buat kesalahan. Ketika imam ini buat kesalahan, impact-nya akan ada di makmum. So, tengok. Paham ya gambaran bagaimana disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat kepada alun nabi. Ya, ini gambarannya bukan ketika makmum meninggalkan, tapi ketika imam meninggalkan. So, layu kolu, katanya Habib Ahmad bin Umar. Layu kolu, kaifa yutasawwaru, kaifa yutasawwaru, yutasawwaru sujudu sahwi li tarkiha li annaha kasairil ab'ad yujbaru tarkuha au tarku syai'in minha li imkanihi bi tarki imamiha. Kenapa? Karena surah ini mungkin dengan cara imamnya yang meninggalkan. Fa idza akhbarahu ba'da salamihi bi annahu tarakaha au sami'ahu yaqul Allahumma shalli ala Muhammadin assalamu alaikum. Setelah imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maaf tadi saya tak sholawat kepada alun nabi. Sekarang makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Atau mak imamnya tasyahudnya keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kan makmumnya tahu dia tidak sholawat kepada al. Dan kesalahannya imam, kesalahannya makmum. Kesalahan